guys, kembali lagi di channel WNX Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal bermain game Euro Truck Simulator 2 dengan truk Graceful, guys, yang terbaru, guys. Ya, bukan baru nih ya, mungkin udah lama ya. Jadi beberapa minggu yang lalu udah update nih. Jadi aku baru aja mainin, guys. Dan sekarang dia udah pakai bumper Jetboost kalau nggak salah, guys. Nah, di sini kita bakal lewati jalur yang dimana katanya tuh serem banget, guys. Ada hantunya. Seperti apa nanti hantu, guys? Kita gas aja ya. Teman-teman mungkin tadi sempat dengar sedikit ada suara gong di sini, guys, yang disetel sama om-om yang di belakang tuh. Nih, suaranya mulai kedengaran lagi tuh. Suara gongnya deh ya. Yuk, suara gamelan, guys, ya. Kita ke kiri nih, guys. Jadi ini jalur serem banget ya, di sebelah kiri aku ini ada jurang, coy, tuh. Dan warung tadi itu berada di atas ketinggian jurang, Pak. Ya, kalau teman-teman lihat tuh ya. Ekstrim gak tuh yang bikin warungnya itu, coy. Yuk, kita gas hati-hati ya. Ini jalurnya sempit banget dan jurang, coy. Baru keluar nih truknya nih, truk Graceful ini. Beberapa hari yang lalu teman-teman juga ada yang request, aku lihat di kolom komentar ya. Itu rumah makan dahsyat. Kita bakal keluar dari daerah sini yang konon katanya ada kuburan, di mana kuburan itu ada hantunya, guys. Ya, di video sebelumnya kita main di map Sumatera, ketemu pocong serta kuntilanak. Hari ini aku nggak tahu apakah bakal lebih serem dengan jalur Sumatera sebelumnya, guys. Kita gas saja yuk. Untuk aksesoris atau perlengkapan modifikasi truk Graceful ini aku pasang ya kayak gini, guys, pelindungnya kayak gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih di sini, pakai pelindung pipa, terus pelindung baju juga kayak gitu, pakai pelindung pipa, bumper yang standar ini Graceful yang lama ya, karena yang baru kayaknya udah ganti lampu yang baru Jetboost itu. Nih lampu belakangnya aku pakai lampunya Rollis, guys. Yuk, kita mengantar apa nih, barang-barang nih tadi habis ngambil di warung tadi, guys, ya. Jadi ini kita gas saja pelan-pelan. Kita nggak bisa oleng hari ini, guys, karena kita mau uji nyali, coy, melewati jalur yang banyak kuntilanaknya, coy. Yuk, kita gas dikit yuk biar agak cepat, guys, nyampainya. Nih, jadi sebelum kita keluar dari sini ada terowongan, guys, nih ya. Tapi jalannya udah aspal di dalam terowongan ini, guys. Yang tadi jalannya masih tanah ya, sampai sini terowongannya ini nggak seserem di ini, guys, ya, terowongan yang ada setannya. Karena di sini ada lampu-lampunya, guys, terowongannya nih, jadi nggak begitu serem, guys. Ya, terang tuh ya, banyak sampai pinggir sini ada lampunya, guys. Tambah lagi yuk, IG-nya yuk. Nah, dan di sini jalannya udah mulai aspal nih, kita bisa oleng dikit aja nih. Sebelum kita ketemu hantunya, guys, nanti kita oleng dulu sini. Waduh, woi, kok kebanting gitu, Pak? Waduh. Kok bisa melosok ke situ, guys, ya? Kenapa ini, Pak? Belum udah digandolin sama hantu nih truk ini, coy. Jadi harus hati-hati, coy. Was. Kanan kiri kosong ya. Kita gaskan yuk. Belum lewat jalur hantu udah kesurupan gini mobil kita, guys. Kok pontang-panting di situ. Di sini udah ketemu kampung. Kita ini kemana nih? Oh, ke kanan nggak bisa ya. Kita ke kiri. Kiri, coy. Ada kampung sini, di sini ya, tuh rumah-rumah. Tapi nggak ada nama tempatnya di sini ya, tuh. Oke, kita gaskan yuk. Kasih kanan yuk. Yuk, oleng dulu, guys. Tadi mau oleng malah kebontang panting truknya, coy. Waduh, menegangkan sekali, coy. Belum sampai kuburan udah kebontang panting ini truk. Muatannya lumayan berat ini ya, penuh ya muatannya ini. Kita tambahin lagi giginya, coy. Wait, nggak bisa, di depan tuh silang. Silang juga, coy. Silang coy. Wih, silang, coy. Ternyata ini nggak bisa lurus, coy. Kita ke kanan ya. Mas, sabar. Ada mobil polisi, yuk kasih kanan yuk. Polisi juga ke kanan. Jadi ini jalurnya ke kanan kita, coy. Kita dikawal sama polisi, coy, lewat jalur ini, guys. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin pak polisinya aja nih. Depan juga silang kayak ini. Iya. Ya, polisinya hilang. Kita ke kiri, guys. Kayaknya sih ini jalur hantunya, guys. Kita coba ke kiri ya.
Wah, hati-hati. Siap, kita gaskan yuk. Nggak ada trafik yang lewat sini, guys, ya. Jadi cuma kita lewat sini nih, ya. Yuk, kita oleng santuy aja. Bau-baunya udah mulai serem ini, guys, sampai sini, guys, ya. Karena udah nggak ada rumah-rumah lagi sampai sini. Dan ini jalurnya setapak banget kayak jalur awal kita start tadi. Cuman ini bedanya udah di aspal atau dicor ini, guys, ya. Dia setapak kayak gini, guys, tuh. Ya, kita gaskan dah. Ada apa nanti di depan, guys, ya. Kita jalan aja nih. Jadi perjalanan kali ini pakai truk NMR 71 muatan full lewat jalur alternatif yang jalurnya serem, guys. Tapi sampai sini belum ada kedengaran suara serigala atau suara apa kayak di map Sulawesi, di Kalimantan sebelum-sebelumnya, guys, ya. Kalau kita ngelewati daerah yang hutan-hutan gini pasti ada suara serigala, coy. Ada jembatan apa nih, coy? Di sini ada jembatan kayak gini, guys. Tuh, hati-hati ya. Jembatannya kuat nggak nih, guys, kalau kita lewatin, guys? Dari kayu kayak gini, guys, papan ya. Jembatan papan nih ya. Oke. Kayaknya sih kuat, guys. Ya, kuat ya. Nah, sampai sini beda lagi nih jembatan nih, guys. Di depan sana dari papan sengon atau apa itu warnanya putih. Tapi ini kayaknya lebih kuat yang di sini, guys. Ini dari batang-batang kayu. Mulai ada suara burungnya, guys, kalau teman-teman dengar ya. Oke. Kayaknya mulai serem di sini, guys. Nggak ada penduduk sama sekali ya ini. Cuma ada suara burung dan di sini sungai. Ini selip di sini nggak ada yang nolongin, guys. Kalau di dunia nyata ini kayak gini, harus ada yang nunggu, guys, kayak gini nih. Ini bahaya nih kalau mobil truknya selip sih. Sopir yang ngantuk kan. Ya, kita lanjut, guys. Waduh. Oke, aman, guys, ya. Sampai sini belum ada jalur-jalur horornya ya. Masih belum kelihatan, guys, ya. Soalnya aku wah, ini apa, guys? What the fuck, man? Wait. Guys, kita dihadang sama Mbak Kunti, coy. Kaget gua, coy. Jadi ini kuburannya banyak banget, guys. Nah, di sebelah kanan tuh ada merah, kuning, hijau, coy. Merah, hijau, putih. Di tengah-tengah sini kuntilanak, coy. Gimana kita mau lewat ini, coy, kalau di palak sama kuntilanak kayak gini, coy? Waduh, ini guys. Ini kalau malam serem banget ini, guys. Ya, untungnya kita lewat siang-siang, coy. Kita dihadang sama Mbak Kuntilanak, coy. Waduh, coba kita maju tabrak aja nih ya. Takutnya nanti dia ngikut, coy. Oh, tembus, coy. Oh iya, hantu, guys. Jadi tembus ya. Oke, lumayan serem, guys, ya. Ini yang bikin serem ini bukan setan nih, guys. Tapi kuburannya, coy. Teman-teman bisa lihat nih kuburannya, gila, banyak banget, guys. Itu kayaknya partai itu, guys. Merah semua, putih semua, hijau semua tuh ya. Dan di sebelah kiri anjay, ini galer semua. Waduh. Ini galer dikuburnya di sini nih. Ini siapa yang suka galer mod sini? Dikuburnya di sebelah kiri, guys, ya. Gila nih rame banget kuburannya, coy, itu. Kuburan massal di sebelah kiri nih, guys, ya. Kanan juga nih dia. Yang sebelah kanan golongan elit ya. Sebelah kiri golongan bawahan tuh ya. Cuman ada satu kuntilanak, guys, ya. Tapi di depan sini udah ada kampung nih. Ya, ini kalau teman-teman lewat sini malam-malam mungkin serem banget itu, guys. Coba kita bikin malam, itu ada lampunya itu nyala atau enggak, guys? Coba kita lihat ya. Kita matiin. Aku mau coba bikin malam, guys. Kok mundur, Pak? Geset time. Kita bikin jam 12 malam. Kok siang, Pak? Jam 12 malam 00, guys. Wah. Ternyata nyala lampunya, coy. Gimana kalau kita mundur di tempat Mbak Kunti yang tadi, guys? Ini mesinnya aku matiin ya. Jadi kita lihat, guys, apakah ada misteri tersembunyi di sini. Tapi ini ada lampunya, guys, ya, di sini ya. Kuburannya itu ada lampunya di kanan kiri. Cuma lampunya redup kayak gini, guys, ya. Lampu kayak lampu taman gitu. Wow, tambah serem, Pak. Anjay, coy, serem coy. Ini nih, guys, kuntilanaknya, guys, nih. Wadaw, coba kita hidupin lampu utamanya. Hidup nggak nih, coy? Hidup ya.
Tapi lampu kita kurang terang, coy. Lampu jarak jauhnya mana, Pak? Mungkin mesinnya harus dihidupin ya. Coba kita hidupin. Nah, ini aku hidupin lampunya, guys ya. Mesinnya, guys. Dan lampunya terang banget ya. Siap ya. Kuntilanaknya, coy. Serem, coy, kalau malam-malam, coy. Yuk kita gas, yuk. Kasih kiri, Pak. Awas, Pak. Dan di sini nggak ada trafik sama sekali, guys ya. Tuh. Woi, ih anjir. Baru nongol, guys. Tadi aku nggak lihat ada pocong, guys. Tadi aku nggak lihat ya pocong ini. Sumpah aku tadi nggak lihat, guys. Baru ini aku lihat pocong tadi. Anjay, kaget, coy. Ini tiba-tiba nongol aja pocongnya, guys. Nih, gila pocongnya, coy. Waduh. Ih, serem banget mukanya, coy. Gila, muka serem banget, coy. Apa-apaan ini, guys? Ih, serem, coy. Kabur. Guys. Gila, serem, coy. Serem. Waduh. Gila, serem. Coy, serem, coy. Muka pocongnya serem, coy. Ini ada rumah, tapi nggak ada orang-orang yang lewat, guys, ya. Mungkin karena jam 12 malam ini, ya. Jadi sepi banget, coy, rumahnya, coy, ya. Tuh, gila, coy, warung pun nggak ada, tutup semua di sini, guys, tuh. Ada warung tuh, ya, satu sebelah kiri. Oke, babak ojol atau orang-orang yang nongkrong nggak ada di sini, guys. Sepi banget nih rumah, ya. Tuh, warung bakso tutup. Oh, ada, guys. Ah, untungnya, guys, ya. Untungnya ada, coy. Celelek, coy, di sini, coy. Nggak tahu dia yang jual pocong atau kutilanak, coy. Atau orang beneran. Kayak sih orang beneran, guys. Aduh, akhirnya ada juga teman kita, guys, di sini, guys. Op. Waduh. Ntar kita lihat. Oke, guys. Ada penjualnya dan pembelinya dua itu, guys. Kita matiin truknya. Aduh, coy. Kita bikin siang, guys. Siap, guys. Di sini aku bikin siang, ya. Jadi biar kelihatan jelas. Dan ternyata tadi serem banget, guys, ya. Tiba-tiba pocongnya muncul gitu aja. Tadi aku nggak lihat pocong sama sekali, guys, ya. Aduh, teman-teman wajib coba jalur ini di map Desovania yang versi kedua, guys, ya. Kita sampai di sini aja. Next, mungkin kita pakai bis bawa penumpang lewat sini, guys, ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.